Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tema kita hari ini masih tentang pekerjaan. Subtema kita yaitu mengenal perlengkapan kerja. Nah, hari ini kita akan mengenal pekerjaan Pak Tani, petani ya. Petani bekerjanya di mana, sayang? Ada yang tahu nggak? Iya, di sawah, di ladang, atau di kebun. Pak Tani bertugas untuk apa, sayang? Menanam padi, menanam jagung, dan sayur-sayuran lainnya. Iya, Pak Tani membutuhkan perlengkapan untuk bekerja. Apa saja, sayang, perlengkapan Pak Tani? Ada cangkul, ada sabit, iya, ada caping. Siapa yang tahu caping Pak Tani? Iya, caping Pak Tani itu atau topinya Pak Tani. Nah, Pak Tani bekerja juga pakai topi supaya tidak kepanasan. Hari ini kita akan membuat kreasi caping Pak Tani atau topi Pak Tani. Disiapkan lingkaran besarnya. Nah, kita ambil double tipnya dulu. Nah, kita tarik miring seperti ini sampai jadinya lancip seperti ini. Nah, lingkaran yang kecil juga sama. Kita ambil double tipnya, kita tarik silang. Nah, jadinya lancip seperti ini. Lalu kita ambil lem. Lemnya kita, nah, kita pasang di sini. Yang kecil kita pasang di sini. Nah, bisa ya, sayang? Nah, yang lingkaran kecil-kecil kita tempel di sini untuk hiasannya, hiasan caping Pak Tani. Nah, seperti ini. Bebas ya, mau ditempel di mana saja boleh. Lalu kanan kirinya kita kasih lem, sayang. Kita pasang talinya untuk tali caping Pak Taninya. Nah, punya Bu Guru sudah jadi. Jadinya seperti ini ya. Bisa, sayang? Nah, kita pakai kepala. Bisa, sayang? Nggih. Selamat belajar sambil bermain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.